Kembali lagi di channel aku, di channel rumah kami. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share lagi kegiatan aku di video ini ke kalian. Jadi di video ini tuh aku mau unboxing paket-paket aku. Ini tuh bukan yang kemarin yang pas 88 ya. Ini tuh aku pas 88 itu lupa banget, aku kelewat tanggal. Jadi ini tuh setelah 88. Nah, ini tuh aku beli pompa air yang elektrik itu sama yang portable maksudnya. Aku terus beli juga binder untuk budgeting gitu. Nah, ini yang pertama aku buka dulu sih pompa air portable-nya. Ini tuh aku beli yang mereknya dari Miso ya. Gak tahu deh itu bacanya Miso atau Misu. Yang pasti ini aja ya. Nah, ini tuh aku belinya yang warna putih dan menurut aku ini tuh bagus banget. Dia tuh apa ya, bahannya juga enggak meletoy. Pokoknya bagus deh, dan ini tuh ada buat ngecasnya gitu. Karena dia tuh dicas ya, pakai baterai gitu. Menurut aku sih itu estetik ya, soalnya warnanya putih dan aku sengaja banget belinya yang warna putih biar nanti kalau misalkan aku udah makeover dapur aku tuh jadi bagus gitu warnanya. Nah, ini tuh ada selangnya juga, dan selangnya juga menurut aku lumayan panjang sih ya, kalau misalkan galon itu sampai ke bawahnya lah. Nah, lanjut lagi, kita tinggalkan si pompa air portable itu, lanjut ke paket aku yang kedua. Jadi ini tuh aku beli binder A6 gitu yang untuk budgeting, dan aku belinya yang paketan gitu. Jadi dia tuh udah ada pulpen segala macemnya. Nah, ini tuh aku beli ini karena aku pengen belajar budgeting. Nah, ini aku buka ya paketnya, dan aku tuh seperti biasa ini tuh aku belinya warna percoklatan. Nah, ini tuh susah banget karena ada stikernya gitu. Niatnya sih mau estetik gitu ya buka paketnya, tapi ternyata nggak bisa, tetap aja robek aku tuh. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, ini dia binder aku, warnanya cantik banget kan. Kalau misalkan yang suka warna coklat sih pasti bilang cantik. Ini tuh di sini warnanya tuh bagus-bagus banget, warnanya tuh pastel semua, kayak toska, terus sage, pokoknya per apa ya, per pastelan gitu lah, lucu. Dan aku tuh belinya yang warna khaki gitu. Nah, bisa dilihat kan ini tuh bagus banget. Terus di dalamnya itu dia udah ada stabilo sama pulpen gitu. Dia tuh pulpennya warna biru. Nah, ini juga kita tuh dikasih stiker dan dikasih apa ya, isi bindernya sih. Jadi kayak kertasnya gitu. Dan ini tuh untuk tempat uangnya. Ini tuh aslinya dari paketannya itu cuman dikasih 5, tapi aku tuh beli lagi, harganya tuh satunya 3.000. Aku tuh beli lagi 3. Jadi ini tuh aku mau hitung, takutnya kan kurang ya. Jadi kalau misalkan dari aslinya 5 terus aku beli 3, harusnya ada 8. Dan benar, alhamdulillah amanah banget pokoknya. Ini aku hitung ada 8. Nah, ini aku liatin, ini tuh ada stabilo. Jadi si stabilonya itu satu sisi stabilo, satu sisinya itu spidol dan warnanya orange. Gak begitu suka sih aku warna orange, tapi ya udah deh, mau gimana lagi ya, soalnya nggak bisa request gitu. Tapi udah segini aja tuh aku udah puas banget sih. Dan di pinggirannya itu dia tuh kayak ada slot-slotnya. Nah, ini aku mau tunjukin isi-isi bindernya ya. Jadi di isiannya itu dia tuh kayak ada stiker buat kayak namain apa ya, namain dompet uangnya yang tadi aku ada 8 itu. Jadi biar ada pos-posnya gitu ya. Nah, ini terus ada
Stiker, ya ampun susah banget ya ngomong stiker. Ada stikernya dikasih 3. Nah ini tuh aku belinya di sini. Ini tuh ada thank you cardnya. Nanti kalau misalkan nggak jelas nanti aku kasih di kolom deskripsi aja ya linknya. Nah terus ini aku lagi liat-liatin dan ternyata ini tuh ada kayak buat apa ya, kayak buat saving challenge-nya gitu, terus kayak ada buat sinking fund-nya gitu. Pokoknya ya lengkap banget deh. Ini tuh ada yang mulai dari 100.000, 50.000, 10.000, 5.000 dan 2.000 juga ada. Nah, ini tuh kenapa aku beli binder ini? Karena aku tuh ngerasa kayaknya keadaan finansial aku ini harus dibenerin gitu, karena aku ngerasanya kayaknya aku sekarang-sekarang ini boros deh. Mungkin karena emang aku tuh nggak di pos-pos gitu uangnya, jadi kayak tuh ngerasanya ya ada uangnya terus ya udah aku jajan gitu, jadi ya boros deh pokoknya. Jadi aku tuh bilang sama suami kayaknya aku harus bikin budgeting gini, belajar. Dan sebelumnya tuh aku udah lihat-lihat vlog-vlog juga yang budgeting, jadi kayak sedikit ada gambaran. Dan nanti juga kalau misalkan aku bikin video budgeting, aku tuh enggak akan menggurui, enggak akan kasih tips atau apapun. Jadi aku tuh hanya berbagi aja nih cara aku mengatur uang. Dan aku juga udah trial, kayak minggu lalu tuh aku udah trial dan ternyata alhamdulillah aku dan suami itu bisa. Dan aku tuh mau mencoba ke depannya gitu. Siapa tahu kan finansial aku jadi membaik, terus aku juga nggak boros, terus kita punya tabungan gitu. Nah, terus aku juga mau ngeracunin kalian. Ini tuh kemarin aku tuh beli dompet dan ini tuh harganya 13.000. Kalian percaya nggak sih? Aku beli dompet yang harganya 13.000 tapi ini tuh bagus banget, estetik banget, warnanya juga cantik dan warnanya tuh pastel-pastel semua gitu kayak binder tadi. Nah, ini tuh ada 3 slot kartu, terus ada ya dompet pada umumnya ya yang kayak gitu. Ini tuh banyak banget tempat-tempatannya, ada tempat foto dan ini tuh untuk nyimpen STNK motor juga bisa. Nah ini tuh cuman ada satu aja untuk tempat uangnya, tapi menurut aku untuk harga 13.000 dapat dompet selucu ini tuh ya worth it to buy banget. Boleh ya nanti kalian kalau misalkan mau samaan aku kasih linknya di kolom deskripsi. Nah ini semua tadi paket aku yang isinya pompa air portable, dompet, sama binder. Nah ini tuh jadi tadi si pompa portablenya itu dia tuh nggak ada baterainya pas aku cobain. Jadi aku tuh cas dulu dan ini tuh udah ya lumayan penuh sih, ini belum penuh banget. Tapi aku tuh pengen banget videoin gitu, jadi biar kalian tuh ngeliat oh ini kayak gini gitu. Nah terus ini tuh aku langsung aja cobain. Sebenarnya tempat galonnya bukan di sini ya, di belakang. Tapi karena aku mau cobain, jadi aku minta tolong suami untuk pindahin ke depan dulu. Nah ini bisa dilihat kan, emang sih airnya nggak terlalu deras karena emang pompa portable kayaknya nggak ada deh yang airnya kayak selang gitu ya, emang segitu semua. Nah videonya aku lanjut lagi, ini tuh di sore harinya karena aku tuh pengen banget yang pedes-pedes gitu. Jadi aku tuh mau bikin mie nyemek Indomie kuah. Ini resepnya aku tonton di YouTube, tapi ya enggak sama banget lah. Aku tuh cuman lihat bahan-bahannya aja. Jadi aku tuh pakai bawang merah, pakai tomat, karena aku nggak punya sawi jadi aku pakainya kol aja karena di kulkas adanya kol. Terus aku tuh pakainya minyak bawang putih ya, karena ya biar lebih wangi aja gitu. Nah ini langsung aja aku mau tumis dulu si bawang merahnya dan nanti juga aku tuh ini masukin minyak bawang putih aku. Jadi semenjak ada minyak bawang putih tuh aku masaknya tuh jadi cepet dan ya masakan aku jadi wangi-wangi gitu. Gak lama aku juga masukin si cabenya. Ini aku pakainya cabai setan semua, cabai rawit setan semua. Dan bisa dilihat ini tuh banyak banget karena emang sengaja banget aku tuh pengen yang pedes-pedes, yang seger-seger gitu. Nah kali ini aku pakai telur, biasanya kan gak pakai telur ya karena ini tuh mau langsung dimakan. Jadi tuh gak akan anyir, kecuali kalau misalkan dimakannya nanti-nanti aku tuh gak pernah pakai telur.
Nah, aku pakai telurnya satu aja karena emang toppingnya cuma telur doang. Aku nggak ada stok kayak sosis bakso gitu tuh nggak ada. Jadi nggak apa-apa deh, telur aja juga udah enak. Nah, terus aku masukin tomatnya. Aku tomatnya tuh pakainya setengah ya. Nah, ini aku pakainya Indomie kari ayam. Terus aku juga tambahin mie, apa sih? Mie burung dara gitu biar agak banyakan karena aku tuh lagi lapar banget. Kayaknya kalau misalkan Indomie satu doang tuh kayaknya masih lapar deh, jadi ya udah aku tambahin. Tambahinnya juga nggak banyak kok, sedikit aja. Nah, bisa dilihat kan, aku juga udah masukin kolnya. Dan ini aku masukin bumbu dari si mie-nya ini ya, dari Indomie-nya. Ada minyak, ada bawang, sama yang pedesnya. Nah, ini terus aku tambahin lagi bubuk cabe biar warnanya merah merona. Terus aku juga tambahin kecap dan saus sambal. Aku juga tambahin sedikit gula pasir sama kaldu jamur. Udah segitu aja. Nah, ini tuh tinggal ditunggu matang aja dan udah jadi deh. Lupa, aku juga pakai bawang daun jadi biar ada warna ijo-ijonya karena sebagai pengganti sawi. Nah, alhamdulillah mie nyemek Indomie kuah aku ini udah jadi dan ternyata pas udah di dalam mangkok ini tuh banyak banget. Sampai semangkok itu full banget. Nah, ini tuh berantakan ya pinggirnya. Aku bersihin dulu tadi tapi nggak direcord. Nah, ini dia mie nyemek Indomie kuah ala aku. Boleh ya di apa ya, diriku resepnya karena ini tuh enak banget. Dan nggak lupa aku tuh tambahin bawang goreng biar tambah sedep dan wangi gitu. Cukup sampai di sini dulu video aku kali ini ya. Wassalamualaikum. Bye.